Berikut hasil lengkap babak 32 besar. Hari kedua, Pro 2 Malaysia Master 2024. Hari Rabu tanggal 22 Mei 2024. Berikut hasil selengkapnya. Hasil lengkap wakil Indonesia di babak 32 besar hari kedua Malaysia Master 2024. Dari Tunggal Putra Indonesia, Chico Aura Dewi Wardoyo menang 2 set langsung, 14-21, 20-22 atas Tunggal Putra Taipei Lin Chunyi. Cesar Hiran Rustavito kalah rubber set dari Tunggal Putra Denmark unggulan kedua Anders Antonsen dengan skor 12-21, 21-9, dan 21-17. Tunggal Putri Indonesia Koma Ayu Cahyadewi kalah rubber set 21-16, 11-21, 6-21 dari Tunggal Putri Korea Selatan Sim Yujin. Tunggal Putri Indonesia Putri Kusuma Wardani menang 2 set langsung 9-21, 19-21 atas Tunggal Putri Taipei Lin Xiangti. Esther Nurumitri Wardoyo menang 2 set langsung 12-21, 15-21 atas Tunggal Putri Taipei Sung Soyun. Ganda Putri Indonesia Febriana Dwi Puji dan Amalia Cahaya Pratiwi menang 2 set langsung 21-14 dan 21-11 atas Ganda Putri Malaysia Vivian Ho Lin Chiu Shin. Ganda campuran Indonesia Dejan dan Gloria menang 2 set langsung 16-21, 13-21 atas ganda campuran India Satish Kumar Adia Varia. Rino Frivaldi Pita Mentari menang 2 set langsung 14-21, 12-21 atas ganda campuran Malaysia Roy Kim Yap Valery Siow. Rehanova Lisa Ayu menang rubber set atas rekan senegaranya Adnan Maulana Nita Violina Marwah 21-18, 19-21 dan 21-15. Dan Jafar Hidayatullah Aisyah Salsabilah kalah 2 set langsung dari ganda campuran Cina Go Kinwa Chen Fenghui 21-16 dan 21-15. Dan berikut hasil selengkapnya dari Tunggal Putra. Tunggal Putra Taipei Chou Tian Chen menang 2 set langsung atas Tunggal Putra Denmark Rasmus Gemke 14-21, 17-21. Tunggal Putra Singapura, Loh Ken Yeo, unggulan ke-6 kalah rubber set 20-22, 21-9, dan 18-21 dari Tunggal Putra Taipei, Wang Sui. Tunggal Putra Denmark, unggulan pertama Victor Axelsen, menang 2 set langsung 21-14 dan 21-11 atas Tunggal Putra Jepang, Koki Watanabe. Tunggal Putra Jepang, Ko Takahashi, menang 2 set langsung 21-13 dan 21-9 atas Tunggal Putra Prancis, Christo Popov. Tunggal Putra Taipei, Chi Yujen, kalah rubber set dari Tunggal Putra Thailand, Panichapon Teratsakul, 16-21, 21-10 dan 19-21. Tunggal Putra Taipei Chia Haoli kalah 2 set langsung 21-23, 12-21 dari Lu Guangzu Cina. Tunggal Putra Belgia Julien Karagi kalah rubber set dari Tunggal Putra Hong Kong Jason Gunawa 21-19, 12-21, 13-21. Tunggal Putra Malaysia Leong Jung Hao menang rubber set atas Tunggal Putra Cina Lei Lan Qi. Tunggal Putra Cina Zhao Junpeng kalah rubber set dari Tunggal Putra Malaysia unggulan kelima Le Zhejia. Tunggal Putra Prancis Thomas Junior Popov kalah rubber set dari Tunggal Putra Cina unggulan ketiga Li Sifeng.
Tunggal putra Brazil, Igor Coelho, kalah 2 set langsung, 17-21, 16-21 dari tunggal putra Hong Kong, Lee Chee-kyu, sebagai unggulan ke-8. Tunggal putra Jepang, Takuma Obayashi, kalah 2 set langsung dari tunggal putra India, Kiran George. Tunggal putra Hong Kong, NG Kalong Angus, menang 2 set langsung atas tunggal putra Thailand, Kantapom Wang Charoet. Tunggal putra Denmark, Magnus Johannesen, menang rubber set atas tunggal putra Kanada, Brian Young. Dan selanjutnya hasil lengkap untuk tunggal putri. Tunggal putri India Tusarla Vesindu menang 2 set langsung atas tunggal putri Skotlandia Kirsty Ginmore 21-17, 21-16. Tunggal putri Cina unggulan pertama Han Yue menang 2 set langsung 21-14 dan 21-9 atas tunggal putri Malaysia Karupatevan Retsana. Tunggal putri Belgia Liane Tan kalah 2 set langsung 11-21 dan 13-21 dari tunggal putri Taipei Hu Yingti. Tunggal putri Myanmar Tet Tartuzat kalah 2 set langsung 13-21 14-21 dari tunggal putri Thailand Ratchanok Intanon unggulan ke-4. Tunggal putri Ukraina Polina Bokhrova kalah rubber set dari tunggal putri Malaysia Goh Jin Wei. Tunggal putri Thailand Busanan Aumbang Rumpan menang rubber set atas tunggal putri Denmark Lian Hojmark Jaisfeld. Tunggal putri Vietnam Thuy Linh Nguyen kalah 2 set langsung dari tunggal putri Taipei Liang Ting Yu. Tunggal putri Amerika Serikat unggulan ketiga Bei Wen Zhang menang 2 set langsung atas tunggal putri Taipei Chen Suyu. Tunggal putri India Asmita Kaliha menang 2 set langsung atas tunggal putri Taipei Lin Sihyun. Tunggal putri Cina Gao Fangji menang 2 set langsung atas tunggal putri India Unati Hoda. Tunggal putri Cina unggulan ke-6 Zheng Yimen menang 2 set langsung atas tunggal putri Taipei Chiu Pingqian. Tunggal putri Taipei Huang Yusun kalah 2 set langsung dari tunggal putri Thailand unggulan ke-8 Pornpawe Choch Huo. Tunggal putri India Akarsi Kasaf kalah 2 set langsung dari unggulan kedua asal Cina Wang Xiyi. Dan selanjutnya hasil lengkap dari ganda putra Cina, Chen Boyang Liu Yi menang 2 set langsung atas ganda putra Jerman, Bejarneges Jan Colin Volker. Dan ganda putra Malaysia, Boon Kin Kuan, Go Fei Shen, kalah 2 set langsung 14-21, 11-21 dari Rasmus Kejair Frederik Sogard, unggulan ke-6 asal Denmark. Ganda putra Thailand, Prachai Sukpun Pakkapon menang 2 set langsung atas ganda putra Hong Kong, Lau Chiu Kim Yong Sin Choi. Ganda putra India, Krishna Garaga Sai Pratek menang 2 set langsung atas ganda putra Taipei, Ming Chelu Tang Kai Wei. Ganda putra Malaysia unggulan pertama Aron Chia Soh Woi menang 2 set langsung atas ganda putra Korea Selatan Kim Yo Hyo Wang Chang. Dan selanjutnya hasil lengkap untuk ganda campuran. Ganda campuran Malaysia Chen Teng Ji Toh Awei menang 2 set langsung atas ganda campuran Thailand Pak Kapon dan Pataimas Muen Wong. Ganda campuran India, Reddy B. Samet, Reddy Siki menang rubber set 21-15, 12-21, dan 21-17 atas ganda campuran Hong Kong, Lui Chun Wai Fu Qian.
Ganda campuran Malaysia unggulan ke-8 Tan Kian Meng Lai Peijing menang rubber set atas ganda campuran Thailand Rutanapak Optong Jenika Sujai Praparat 21-16, 17-21, dan 21-19. Ganda campuran Malaysia Choong Hon Jian Go Pei Kei kalah 2 set langsung 19-21, 16-21 dari ganda campuran Korea Selatan Wang Chang Sing Seung Chan. Ganda campuran Taipei, Wu Xuan Yi Yang Chu Hyun kalah rubber set dari rekan senegaranya Yang Pok Suan Hu Ling Fang 21-17, 15-21, dan 18-21. Ganda campuran Malaysia, Go Seong Kuat, Lai Sefon Jimmy, unggulan keempat, menang 2 set langsung, 21-19 dan 21-17, atas ganda campuran Korea Selatan, Ko Suk Yun, Eung Hye Won. Ganda campuran Taipei, Lin Bing Wei, Lee Chih Chun, kalah rubber set dari ganda campuran Denmark, Mads Vestager, Kristen Buch. Ganda campuran China, Chen Qing, Lin Qiang, menang 2 set langsung atas ganda campuran Malaysia, Chen Peng Song, Chia Yixi. Ganda campuran Korea Selatan, Kim Yok Yuk, Lee Yu Lim, kalah 2 set langsung dari ganda campuran Jerman, Jan Colin Volker dan Isabel Lohau. Ganda campuran Taipei, Chang Kochi Leh Chih Chen, kalah 2 set langsung dari rekan senegaranya, Wei Chun Wei, Nicole Gonzalez Chan. Ganda campuran Hong Kong, Hung Kwe Chun, Sang Hyu Yan, kalah 2 set langsung dari ganda campuran Malaysia, Ho Pang Rok, Cheng Su Yin. Ganda campuran Denmark unggulan kedua, Mathias Christiansen, Alexander Boje menang rubber set atas ganda campuran Cina, Zhou Xinghong, Yang Jiayin,